Kita akan mengikuti satu wawancara yang mana tadi pun kita ni telah pun memberitahukan mengenai dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia Brunei Darussalam 21, kesihatan mental di dunia yang tidak sama ya. Dan insyaAllah nanti akan kita bersama dengan dua orang tetamu undangan kita. Dan bagaimana kalau kita terus sahaja mengikuti wawancara dan kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Syahmi Zulfatli bin Abdullah MIMS CD iaitu Kreator Global Shoppers Community Bandar Seri Begawan dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Ajah Nur Achlin Umi Datul Hafizan binti Haji Alimas iaitu Founder of Q-Heart Counselor Mental Health and Addiction Coach Clarity Brunei. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa ya. Khabar? Apa kabar bis kita semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, kita akan berbicara mengenai dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia Brunei Darussalam ya, kesihatan mental di dunia yang tidak sama. Jadi kita akan terlebih dahulu bersama dengan Puan Ajah Nur Achlin ya. Jadi Puan sebagai mukadimah mungkin boleh diterangkan ya siapakah Q-Heart dan juga kenapa World Mental Health ini diadakan. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dulu, terima kasih ya sampai pagi kerana menjemput saya dan rakan saya pada pagi ini. Okay, saya adalah seorang pengasas Q-Heart dan juga seorang counselor ya, mental health and addiction coach di Clarity. Q-Heart ialah satu organisasi counseling dan juga bimbingan yang di mana bertujuan untuk tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan kualiti hidup melalui sesi counseling, perkongsian individu, kumpulan dan juga memberikan ceramah ya motivasi kepada badan kerajaan dan juga swasta. Setiap tahun pada 10 Oktober, Hari Kesihatan Mental Sedunia memang disambut ya dengan inisiatif Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menyokong inisiatif ini untuk meningkatkan kesedaran dari isu-isu kesihatan mental dan juga menyediakan pelbagai bantuan pengkongsian maklumat bagi menyokong kempen kesedaran sepanjang Hari Kesihatan Mental Sedunia. Baik, okay. Terima kasih ya Puan Hajah Nora di atas. Itu merupakan sebagai mukadimah dan juga pengenalan kita mengenai dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia Brunei Darussalam 21 ini. Baik, nanti kita akan bersama dengan Puan Hajah lagi. Tapi sebelum itu, kita ingin berkenalan pula dan kita ingin mengetahui bersama dengan tetamu kita yang kedua itu Syahmi ataupun lebih dikenali sebagai MEMCD. Kita ingin mengetahui Tuan ya, bilakah acara kesihatan mental diadakan dan melalui apakah acara berkenaan akan diadakan? Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Ya, jadinya acara Hari Kesihatan Mental Sedunia akan bermula pada 10 Oktober 2021 dan akan berakhir pada 24 Oktober 2021. Dengan itu, acara ini akan berlangsung selama 3 minggu dan akan dibahagikan kepada minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga untuk sama-sama melaksanakan tanggungjawab sosial bagi melindungi sendiri dan juga orang lain. Jangkitan COVID-19, acara ini akan dianjurkan sepenuhnya di dalam talian dengan menggunakan kaedah Zoom dan juga YouTube live stream. Jadi ianya diadakan nanti pada 10 Oktober ya? Betul? Yes. Ya, jadi sediakan selama 3 minggu. Ya, jadi mungkin boleh dikongsikan antara aktiviti yang akan diketengahkan pada acara berkenaan. Mungkin boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi. Silakan Tuan. Jadinya kami ada menyediakan sebanyak 17 aktiviti-aktiviti untuk acara ini. Dan ianya boleh dibahagikan kepada 3 kategori lah. Yang pertamanya yang berbentuk forum perbincangan, yang kedua dan yang ketiga adalah dari segi bengkel-bengkel dan kumpulan sokongan.
iaitu support group, di mananya ia akan berkaitan dengan terapi dan pengetahuan kesihatan mental umum. Ya. Teruskan, teruskan. Itulah saja. Ah, itu saja. Baik. Ya, ada lagi? Itu saja. Okay. Itu saja. Jadi sebanyak 17 aktiviti ya. Ya, dan seterusnya kita akan beralih kepada Puan. Bersama dengan Puan Haja Nora ya. Kita ingin mengetahui mengenai dengan acara World Mental Health Day 2021 ini, anjuran kita ingin mengetahui anjuran siapa dan melibatkan siapa ni Puan sebetulnya. Mungkin kita dikongsikan bersama dengan penonton kita, silakan. Okay, Hari Kesihatan Sedunia ini adalah inisiatif saya sendiri dan juga rakan-rakan saya, di mana bertujuan yang seperti saya nyatakan tadi untuk meningkatkan kesedaran kesihatan mental di seluruh dunia. Saya juga berharap acara ini akan jadi pencetus bagi kesedaran betapa pentingnya penjagaan kesihatan mental di kalangan masyarakat tani. Anjuran acara ini adalah seperti yang saya katakan, QHAT, company saya sendiri, Global Shapers Community Bandar Seri Begawan, Pekan Brunei dan juga Clarity Sdn Bhd. Ini adalah anjuran buat kedua kalinya sebenarnya ya, pada tahun ini, di mana tahun lepas kami menganjurkan Hari Kesihatan Sedunia, Mental Sedunia, di mana kami mengadakan di IBT Aviation. Ya, dan seterusnya Puan, ya, kita ni maklumnya mengenai dengan wabak COVID-19 ini. Jadi, adakah kesihatan mental turut terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19? Macam mana, Puan? Okay. Pandemik COVID-19 sangat mempengaruhi kesihatan mental dan kesejahteraan seseorang individu. Ini kerana kesihatan mental memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang ya, yang melibatkan kesejahteraan emosi, psikologi dan juga sosial seseorang. Kesihatan mental seringkali diambil ringan kerana kebanyakan lebih mengutamakan kesihatan fizikal ya, dan tidak mengetahui pentingnya kesihatan mental ini. Seperti mana yang dapat kita lihat, pandemik COVID-19 yang melanda di dunia, bukan saja di negara kita ini, tapi di negara luar juga, ia telah memberi impak dan kesan yang mendalam terhadap manusia. Ini juga kerana terjadinya kegelisahan seperti uria, kerana penularan virus, tekanan terhadap masalah kewangan, pengangguran, kemurungan, stres dan juga gangguan sosial. Tidak lupa juga saya ingin menyatakan cabaran pembelajaran, di mana masa ini adalah dalam talian, salah satunya lah. Iya, betul ya. Dan kita ni mengetahui juga apa sesi pengajaran dan juga pembelajaran adalah melalui talian ya. Baik, kita kembali bersama dengan MCD ya. Kita ingin mengetahui siapakah yang boleh mengikuti acara berkenaan dan bagaimana caranya? Mungkin dapat dijelaskan, kita kongsikan bersama seterusnya, silakan. Jadinya untuk acara ini kami mengalu-alukan masyarakat umum yang berminat untuk mendaftar dan menyertai acara ini. Demi untuk merangkumi keseluruhan masyarakat umum, dengan adanya kerjasama Persatuan Fitrah, kami juga menyediakan juru bahasa isyarat untuk memberikan kemudahan mana-mana individu yang memerlukan untuk menyertai acara ini. Untuk bahagian pendaftaran, kami akan membukakan pendaftaran dalam talian secara berperingkat, iaitu dari minggu pertama, kedua dan ketiga, mengikuti melalui portal gscbsb.eventbrite.com. Tetapi sekarang untuk minggu pertama slotnya semuanya sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ramai. Ya, dan kita ni telah pun mengetahui sebanyak 17 aktiviti ya yang akan diungkapkan nanti, dan ada week 1, week 2 and then juga week 3. Baik, kita akan beralih semula kepada Puan Nur Achlin. Jadi Puannya mengenai dengan kesihatan mental ini, kenapa pentingnya untuk kita memahami mengenai dengan kesihatan mental ini? Okey, terima kasih Tuan ya.
Mengakui pentingnya penjagaan kesihatan mental, mental adalah penting ya, kerana kehidupan kita memerlukan keseimbangan dari kesihatan fizikal dan mental bagi membolehkan seseorang individu hidup dalam keadaan yang sempurna dan sejahtera. Ini adalah penting juga untuk belajar cara-cara untuk menangani isu-isu kesihatan mental, membantu bagaimana kita menangani tekanan, berhubungan dengan orang lain dan membuat pilihan yang sihat. Kesihatan mental ini adalah penting ya di setiap peringkat sebenarnya peringkat kehidupan dari zaman kanak-kanak, remaja dan juga dewasa. Mm-hmm. Dan Puan Hajah ya, kelebihan apa dia? Kelebihan untuk tani join ataupun menghadiri acara kesihatan mental ini, ini mungkin agak menarik ya, ingin kita ketahui, silakan. Memang kelebihannya sebenarnya banyak ya. Kita dapat mempelajari cara untuk menangani kesihatan mental dan membantu mereka yang menghadapi krisis atau isu-isu yang melibatkan perubahan tingkah laku, cara berfikir dan perubahan perasaan agar mereka dapat dibimbing secara profesional untuk menjadikan mereka seseorang insan yang lebih rasional dan jeli akal. Iya, dan pastinya juga ni puannya ketika wabak COVID-19 ini mungkin dari pihak puan sendiri iaitu as a founder of QHR ini mungkin ada apa mungkin ya antara bantuan untuk orang ramai sekiranya mempunyai kesihatan mental ini, adakah tu puan? Sekarang memang diadakan secara Zoom ataupun WhatsApp call boleh juga, di mana seseorang individu akan membuat appointment sesi counseling individu atau kelompok di mana kalau mereka ada kegelisahan, uri, kemurungan dan stres, mereka akan membuat appointment dengan saya sendirilah. Oh, baik ya. Baik, mungkin dapat dikongsikan bersama ya untuk perkongsian kita, mungkin MIMS sendiri dapat mengongsikan platform ataupun IG untuk masyarakat kita di luar sana, silakan. Okey, jadinya untuk pendaftaran tadi orang masyarakat ramai boleh pergi ke pautan gscbsb.eventbrite.com. Bagi IG pula boleh mengikuti globalshapers.bsb, Cure Heart, Clarity Brunei dan juga Pekat Consultant. Iya, jadi alamat Instagram Global Shapers Community, betul? Iya. Globalshapers.bsb. .bn, ya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi itu adalah platform yang dapat habis kita ikuti, ya, sekiranya habis kita ingin apa mendaftar ya. Baik. Jadi mengenai dengan Babres Muda, mengenai dengan aktiviti ini telah pun dikongsikan ya. Diadakan bermula pada 10 Oktober dan akan berakhir pada 23 Oktober ya, selama 3 minggu ia diadakan. Jadi mungkin boleh dikongsikan apa yang akan dibawakan minggu pertama, minggu kedua dan juga minggu ketiga. Silakan, Tuan. Jadinya dalam minggu pertama for sekarang sudah penuh. Tapi kita akan memulakan pada 10 hari bulan iaitu hari Ahad dan kita akan memulakan dengan acara pembukaan dan juga forum yang berjudul Mental Health Education and Its Realities. Dan pada minggu kedua, forum kedua adalah The Intersection of Spirituality and Mental Health Practice. Dan minggu ketiga, kita ada mengadakan forum yang berjudul COVID-19 and the Fragilities Unmasked. Forum yang ketiga ini akan dibawa speaker ataupun profesional yang dari Malaysia dan juga negara Filipina untuk menghuraikan lebih kepada topik ini. Dan dalam minggu ke 1, 2 dan 3 kami juga ada menyediakan 7 bengkel dan 7 support group. Jadinya
kalau saya kan menyebutkan semua the apa ni memang banyak. Jadinya boleh melihat jadual schedule itu dalam kami punya Instagram account. Ya. Iya. Puan, Alhamdulillah ya. Kita ingin mengetahui juga mungkin Puan Ajah apakah harapan ya? Nanti Intan pun ingin bertanyakan sesuatu, tapi kita ingin mengetahui apakah harapan Puan Ajah sendiri pada program yang akan di insyaallah akan dilaksanakan pada 10 Oktober ini. Saya memang berharaplah semua masyarakat tani boleh ramai-ramai untuk menghadiri forum ini dan juga workshop yang telah kami sediakan. Ia memang senang sebab sekarang ia hanya dalam talian, jadinya masyarakat tidak payahlah datang ke tempat office kami dan untuk duduk saja untuk mengikuti program-program yang kami sediakan. Baik. Ya, insyaAllah ya, dan juga kita mendoakan mudah-mudahan acara yang akan diadakan ini akan berjalan dengan lancar dan juga jayanya. Ya. Dan forum-forum dan juga bengkel ini diadakan secara dalam talian ya tuan ya, menerusi aplikasi Zoom mungkin. Ya, dan bagi forum pula ada melalui live YouTube. Ya, baik. Alhamdulillah Isa, itu bersedia kita ikuti bersama wawancara mengenai dengan Hari Kesihatan Mental sedunia Brunei Darussalam 21, kesihatan mental di dunia yang tidak sama ya, yang akan diadakan nanti bermula pada 10 Oktober hingga 23 Oktober ya, selama 3 minggu ianya diadakan ya. Ya, baik. Rompai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih ya, kepada dua orang tetamu kita, iaitu bersama dengan Syahmizul Fazli bin Haji Abdullah ataupun Mim Sidi, merupakan kurator Global Shapers Community Bandar Sibegawan, dan juga kepada Puan Hajah Nur Ajlin Umanat Uminatul Hafizan binti Haji Alimas, merupakan founders of QHAT Counselor Mental Health and Addiction Coach Clarity Brunei. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, itu dia audio pembentukan sekian.